السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم بسم ورحمه الله وبركاته الفاتحه al babu salis mabahis mukhtalifa mabahis utaiki kubi utawi iki iku pira-pira pembahasan Muhtalifatun gang beto-beto wa -beto. fiha lan iku tetep ing dalem mabahis bayanu al-hayati al utai penjelasan tentang kehidupan al-barzakhiyati kang bongso barzakh wa mashru'i yatizziyaratilan disyariat takene ziarah an nabawi yatikang bongso nabi wa ma'alan barang yatain kang hubungan obama biha kelawan Napa? hayat berzahiyah memesru ya utama bahis niku kene. Minal Asari bay ini saking birro-pio tinggalan benda peninggalan Walmasyahidilan tempat-tempat bersejarah Wal tempat-tempat bersejarah Wal munasabahtilan piro-piro munasabah piro-piro napa peristiwa atau kejadian Al hayatutai hayat <coughs> kehidupan al barzahiyatu kang bangsa barzahi ku hayatun kehidupan hakikiyatun kang bangsa hakikat <coughs> Apa barzah itu Hai, hmm? kehidupan di kubur. Iya, mau beda nih. Kubur dengan bersama. Hmm? Kalau orang mati di laut, orang mati terbakar, itu dikubur enggak uh, terus mereka mengalami kehidupan kuburan atau kehidupan barzah nah, Hah? barzah barzah itu saya eh, tidak tahu dari bahasa apa ya, paham. mungkin bukan bahasa Arab mungkin, tapi dalam Quran ada sekian ayat menyebutkan tentang barzah dalam surat ar-Rahman misalkan ya, ya. Barzahun layablian ya. Jadi di antara dua air itu kemudian ter ada pemisah. Barzah itu adalah pemisah satu alam dengan alam lain atau satu benda dengan benda lain itu namanya barzah. Ada juga di dalam surat apa ya? Surat Al Qur'an sing pasti. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَعَلِّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ <applause> <applause> كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ أُوْرَاءُ الْكَافِرِ ذَٰلِكَ Kalau mereka mati nanti maka mereka akan di apa namanya di kehidupan barzah, di kehidupan kubur lah gambanganmu ya itu nanti akan minta dikembalikan rebir jiun Tuhan tolong kembalikan aku kembalikan kemana ke dunia la ali supaya aku bisa Perbuatan baik, fima tarok terhadap apa yang sudah aku tinggalkan. Kalah inna kalimatun huwaqo iluha gitu ya. Oh enggak, kita berus to omongan itu to wa miwarah ihim bar ila yom masun. Mereka sudah tidak bisa kembali karena sudah ada pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Makanya kita mengenal itu ada berapa alam. Hmm? Ada berapa alam? Kalau dulu ada empat, ya, paling tidak ya. Saat Papat, satu alam rahim, ya. Kedua alam dunia, ketiga alam Persah atau kubur, keempat alam alam akhirat, kelima itu alam dunia maya. Yang <berly> <t industryvenge> <g advertisements> terbaru <separately> itu, sudah, Masya Allah itu lah sementara orang-orang mukmin itu itu ditawani malan sama siapa namanya dalam beberapa hadis ya <tuh> al, -mu'min al kalau seorang mukmin itu bertatap langsung dengan malaikat malaikat kalulahu anurjuka ilad dunya kelem kau tak balenunang apa jawabannya orang mukmin itu ila daril humum wal balik nanggon gon sing susah, sing sumpak itu Kan gelem. Bal qaddima ni ilallah Sudah, enggak usah kakean anu aja aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang yang hidupnya di dunia tidak bisa menanam kebaikan dan dia tidak bisa memanen yang baik juga di akhirat atau di alam barzah pun maka dia akan menyesal dan itu ingin dikembalikan ke alam dunia makanya diantaranya ya diantaranya cara kita itibar ketika kita di makam termasuk di makamnya yai makam siapapun kita itibarnya itu ini beliau beliau sudah wafat meninggal sudah meninggal andaikan ditawani balik itu gelem untuk apa untuk memperbanyak Kebaikan itu paling tidak untuk mengucapkan la ilaha illallah, kalau orang kafir itu tambah, Bisa aku gak apa-apa paling -apa, masak detik hanya untuk mengatakan la ilaha illallah, karena luar biasa betul itu. Kalau dalam al-munafikun itu ya boh, ya boh, sing fasodokon, fa aku minas -salihin. ya bagus Hmm. laula akhartani qorib, nah, itu hanya untuk bersedekah jadi balikno aku gak apa-apa aku tak sedekah dan seterusnya <coughs> kemudian orang bilang apa namanya bukan salat orang itu ingin kembali ke dunia bukan untuk salat bukan untuk ini ini dan seterusnya fa assaddaqa. untuk sedekah iki gak moco ayat liahne iki ngene. Modelé salat gue gak penting ngono lho. <mulai> aku yo mending salat. <mulai> salat itu penting, sedekah ya sama-sama. Tidak maksudnya hanya untuk kembali melakukan kebaikan gitu loh, Maksudnya tidak otomatis sedekah. Ya karena memang kampanye ini sedekah ya akhirnya ya iku sindian. Oh ini ditodong gitu ya. <mulai> Ayo kamu bawa uang berapa? Dompetmu keluarkan. 1 juta, kamu yakin enggak? Kalau 1 dibalas 10 Kalau kamu keluarkan 1 juta Berarti besok kamu dapat 10 juta <tuh> Lek aku jamai Lek aku jamai Maaf Ustaz, teman bawa ATM enggak? Bawa uang enggak teman Bawa mobilnya apa? Misalnya bawa Alphard atau bawa Pola ya, mobilnya Ustaz-Ustaz Di Medsos kan, TV kan keren-keren Sekarang Ustaz berani enggak Mobilnya disedekahkan? Dapat sepuluh lo besok. Ya. <laughs> <laughs> aku gitu loh, jadi ya ngerasa nih titik yo atau akega apa-apa. Bisa disummandsuri itu Ini tak tak amati betul. Saya saya tidak mau langsung menjudge gitu ndak. Tapi tak amati betul banyak sekali tak rungok no video ini. Memang gila Bahasanya bahasannya betul. Yo gila memang Lelek curah aku udah dijamai tak lihat tak wale dah berani tidak sampai nusant, ono Wong gue afansa terus kongkong -kong sedekah, besok dapat alfat, cangkemih gue jek penae, huh? lah iya kan kan gak mungkin langsung mene oleh alfat dulu, siapa ketingi huh? ada orang sampai berapa gajinya misal sepuluh juta, berani tidak dapat gaji langsung dinolin, Allah akan mengganti sepuluh kali lipat, gue jek penae, dah ada cerita sampai cari di Hadis-hadis Sahih, belajar rodenan. Sedekah paling utama itu ke siapa? Hah? ke keluarga. Ya, dirhamon, anfak tahu liahlik itu itu lebih utama ketimbang konge nonang tiayi. Konge nonang masjid itu lebih utama. Jadi satu dirham yang kamu serahkan ke anak istrimu itu lebih utama. Lagi ora oleh gaji, wahai kanggo anak bocune, kau kau kayak nonang Anu kabeh kan kendengan <laughs> itu sudah waduh ngawur ngawuriku lah mulak nih yo kacau tapi yo aneh kok ono ide islami bab su tu kacau <laughs> noloh bab liane koyo kawono ngono ngono tele <laughs> <laughs> poin rang nol liane <coughs> itu sudah masuk lah tapi di, ya apa namanya jangan terlalu dihina ya. Kita tidak tahu sejatinya sih tapi secara sekilas dari itu koyo kapas memang ya. Sampean misalnya sampean ngono, tak tekno ngono, sampe konangan ngono. Tak ilo tak tulisan, tak video bareng ya. Tak ilo yo Karena ndak bagus itu, ndak ada ceritanya. Nabi nodong nang sahabat, sahabat nodong nang jamaah. Kamu punya unta berapa? Tiga. Kayak nongap <Tiga>. yo. Menit oleh telung Tidak seperti. Tidak lantas semuanya seperti itu. Jadi kita yakinlah ya bahwa Allah itu akan membalas kebaikan kita. Ya, tapi ya jangan semuanya dibalas dengan materi begitu. Ya. Kalau betul itu terjadi. Satu, sedekah satu, balik sepuluh. Gak usah bisnis, right? lu Gak usah dodolan gak usah buka perusahaan, gak usah buka jasa travel umroh, gak usah. Pendino apa menggayani? Sedekah? <laughs> Faham maksudnya? Oh, dua duit satu juta. Oh, iki balik, mana 10 juta? Saya sedekah satu juta, mana 10 juta? Mana 10, 10 juta? Oh, iki? Sedekah nomane Tadi satu juta. Pendino tadi sedekah, toh? Sugeng so, apa ya, Wong? Tapi kan tidak seperti itu, Lalu makanya memaknai tikelan atau kelipatan itu kan tidak serta merta berbentuk nominal materi itu tadi bisa berbentuk yang lain lah. Lah, ya. <tuh> kekuburan itu siapa yang apa yang menemani kita dikubur? Apa? Amal perbuatan kita ada hadis itu yatbaul mayit salas yatbaul apa mengikuti terhadap mayit itu ada tiga hal apa itu ahluhu wa maluhu wa amaluhu keluarganya terus harta bendanya dan amalnya Fiyarjiu isnan yang dua kembali apa yang kembali ahluhu wa malu wa wahid apa itu amalu yang akan setia menemani kita adalah amal perbuatan kita sementara harta dan apa namanya keluarga itu tidak akan menemani oh akhirnya uang itu lek like, uang bakat ceramah, ngomong-ngomong golek cerita, sing lucu-lucu, iso gaya nunggu yuk, untuk uang suge, suge bol, narengono, keluarganya dipeseni nanti kalau saya mati, mau ndak kamu menemani saya? ndak, ndak ada yang mau, istrinya ndak mau, anaknya ndak mau, menantunya ndak mau, ndak ada yang mau, lo nanti uang separuh kekayaan saya warisan saya untuk kamu ndak tidak mau ya cari-cari orang ketemu orang wis, susah uripe ngutangnya keh cicilannya keh sumpak toh wes akhirnya ketemu orang ini ditawani gelem sampean ngancani aku petang bulu dino. di kuburan jadi nanti saya dikubur di sebelahnya itu kamu buat lubang juga kamu di situ ada oksigen ini wis gak apa, -apa dijangkepi pokok kancanono aku <laughs> oh siap dikasih nanti dikasih hadiah gitu begitu ditutup itu katanya yang satu ma yang mati beneran itu diinterogasi oleh malaikat Bukan akhir yang ini juga ditekani. <laughs> ditekani malaikat aku, hi. kamu punya kekayaan apa wong saya ke sini itu karena ndak punya uang utang akeh okay. Akhirnya tak belan-belani melebu kuburan nunggu iki loh sebelah ini. sing mati tenan sebelah. Dak kubur alam barzah ini. <golah> <golah> Kamune kaya apa? Saya itu satu-satunya kan saya hanya kapak yang saya buat untuk mencari kayu bakar. Oke. Okay. Gimana sejarahnya itu? Historinya gimana kapak kamu itu? Dapat dari mana? Diurus itu kata, diurus. Terus kau gunakan untuk apa aja? Diurus. Dino Swoengi gak mari, interogasi. Karena kapaknya itu sudah puluhan tahun menemani dia. Jadi kan kalau harta itu min aina iktasabah wa fakoh. Dari mana diperoleh untuk apa? Untuk apa itu diurus terus? Kayak kok kayak apa ya? Terus Marengono oleh toko kapak itu kayak apa ya? diurus. Gak selesai selesai hari kedua datang lagi malaikat itu ngarengono apa namanya yaitu tadi dijelaskan terusannya terusannya dan seterusnya pendek kata kemudian ketika ini sudah selesai keluar dari kubur kata dikai duit dua itu gak gelemb apa kok gak gelemb lawang aku kapak si jay, urusan itu nezamene komponen ditambah duit, ratusan juta diongiki kan tambah ruwet jadi. <laughs> karena ini saya yang, yang membawakan bukan ahli ceramah yo akhirnya yo gak lucu-lucu amat. Tapi coro pas pengajian tak kayak lucu. <tik> <tik> Saking, ini kan gak butuh lucu. Pun <tik> ngurung yo yuk karepmu, gak ngurung-ngurung yuk <tik> kak <tik> <tik> Lho tapi kalau kita, ya gak popo urusan itu, yang penting orang di dunia banyak. Iya. <tik> <tik> Saya yakin Sampai nggak siap kiri. Siap kiri. Hidup ala kadarnya seperti nabi. nggak ono sing siap. Wis aku pengen loro aku. Sopo? Ulama oh saiki jaman saiki Pengen loro <laughs> hidup seperti nabi, besok mau dimakan ada. Ayo. Oh, no. Ono. Ono saiki kabeh kiai kul kase akeh. Les koker. Kiai yo merang kalir ya. Panganan saya gigu, wah setura -tura. Nabi mau makan ndak ada. Kadang makan ya, makan makanin Nabi itu kadang poso karena ndak ada yang mau di makan ono. Oh, saya gigi model Ustad, model kiai Habib Gono itu, hah? Makan ono. ono aku tak mengguru tenan aku. <laughs> <laughs> ono oh, model tak tenan. Ma mana ada seperti Nabi. Nabi itu pernah habis sholat langsung gupu kembali ke ke rumahnya. Kenapa? Karena Nabi ada pemberian dari orang beberapa dirham, ya. Dan itu belum dibagikan. Bingung Nabi ini. <guruh> Membalas salat Isa langsung melebur dalam. Oh po, ikut dulu. sampai nginep di omahku. Lo lewat dewe. Golak malan, tingkatin nginep lagi. Mulai nih sekitabrus ngomong niru Nabi tenang deh. Sekitabrus, kau nol sing niru Nabi itu menandiku. Wis iku urusan iku lho so, sapa sing iso niru. Kalau salat malam mudah ditiru. Masih mudah ditiru. Seneng puasa masih mudah ditiru. Siwakan tambah gampang ditiru iku. Iya kan? Kan karek nggo siwak to kan nang dindi. Lah sing babakan ngono iku Mang tirun. Oh, angel. Eh. Basane arek-arek iku angel. <guluh> angel. <tuh> Satu saat Sayyidah Aisyah itu, Ini karena cerita ini, Barzah ini. Gak apa-apa cerita, Sampai orang jam. Orang <tuh> <tuh> kata itu urut-urut. Oh. Oh, oh. Seanggap radio rusak. Aku. Satu saat Sayyidah Aisyah itu, Disuruh Nabi untuk, Ngopeni uh, kambing. Syat, uh, Nabi dapat, hadiah berupa satu kambing lalu Nabi mau tindak badi tindak ketika badi tindak pesan ke Sayidah Aisyah ini nanti tolong di rumah di di apa namanya dikuliti terus dibagi bagikan ke tetangga ke saudara ke keluarga lalu sama Sayidah Aisyah itu e, disisakanlah satu bagian dari tubuhnya bagian al katif katif itu apa bunda ya, ya. Kenapa kok disisakan al Karena Nabi itu paling suka bagian ini. Istri yang pengertian itu begitu. Bujune seneng opo iku sing disisakan. Oh, itu logis banget, maksudnya manusiawi banget. Sayyidah Aisyah itu, "Oh, tak sisakno kanggo bojoku." Pun. Yang lain itu diberikan semua, dibagikan. Kalau nok riwayat sing jarene Sayyidah Aisyah nyimpen di kulkas ora, no <laughs> Ya, ini penting. Kita kata di masa ini, Bunda, ini satu. Begitu Nabi datang, rawo, maaf, koi, apa yang kau sisakan? Apa kata saya, tidak tersisa sedikit pun kecuali bagian Bunda. Yang lain, kemana, sudah saya habiskan diberikan ke tetangga. Jadi, logikanya saya Aisyah sing sindik enowong itu habis, ya yang dikasihkan ke orang itu habis sementara yang disimpan untuk dirinya dan Nabi itu adalah yang tersisa, yang abadi gitu. apa kata Nabi oh keliru Samban yang ngomong-ngomong keliru lo, ya kenapa singleres singleres itu semua sudah saya abadikan saya simpan dengan baik kecuali bunda ini yang diberikan ke tetangga itu yang abadi karena itu langsung tercatat sebagai amal kebaikan pahala yang disimpan di rumah berupa punda itu nanti dimasak dimakan ketika dimakan maka akan menjadi kotoran itu logika-logika tidak -logika, masuk nang kita iya logika-logika sih nggak masuk nang awak dewe oh, istilahnya lebih aku urusan gini sama nandu, saya kiyo, mana misalnya, iki emas, misalnya, iki emas, mana iki perak, iki perak, mana uang jalu nang sampaian, sing sampaian gak nong sing di, gelas ketiga, <laughs> <guruh.> <guruh> bukan emas dan bukan perak yang dikasihkan, opo po temboko Kuningan, Loh jelas gak mungkin kan Wani. Oh iki, oh niki mau jenengan tamal jenengan. Lo oh, jenengan kok sing perak, Oh. Wong tujuan niku buatan abadi, monggo. Oh ragiro, wes dalam sak soleh sole wong. Tage <tark> contoh sing redok modunan nanti na uang jaluk nang sampean, jaluk sampean duit sarung luru, uji PHS, uji wadimor kerja duduk, ya PHS regobiro Biro. oh lima ratus isole ya, jaman billion jaman kutas mondok, 500 lima istimewa, Saiki iki lima ya koyo atlas, ya sarung BHS, sing top top uli lima juta dan seterusnya, uis anggeblah sing lima ratus samaan nikel BHS 500 harganya yang satu itu wadimor atau gajah duduk goseket er oh nong wong jaluk nang samben cak aku rio rio untuk Ustad kalau nih buat diriatin buat nenggada sarung nyun sarungnya pak ini guh konten kali sing di sing di wadimor Apa sing BHS digolek nawa dimor sing wis bekas telung tahun Ora kira istilahnya <laughs> Ono BHS rego 500 mbek rego 5 juta. Sing iki nundi? <coughs> like wani. Lek wani, wo hebat. Ono wong jaluk BHS iki niki rego juta tak enak pun mboten bati seneng nang BHS. Senenge nopo gajah duduk. Wo hebat lek like ono. Wis meruduk modun didi. Ono berkat. Siji isine gepeng, mek ndok tok ya ndok separuh wisane. Siji isine berkat iku ingkung ke wedhe. Terus marengono dijaluk wong, sing dikekne sing ndi? Hah? Iku lu uta awake dhewe kok ngono iku. Ngono ngomongin iru nabi. Wis sak pucuke ya ora ono. <laughs> Kah oh no, gak, gak ada Nabi Blast. Sa puju. Makanya Nabi kemudian dalam hadis Sahih mengatakan, ya benar Adam wahal mimmalika illa maakalta faafnaita. Wahai anak Adam ingat-ingat dari harta kamu itu nanti akan kamu makan dan fana menjadi kotora. Wa malabista faablaitha. Apa yang akan kamu jadi pakaian kamu pakai kemudian menjadi usang menjadi rusak. Umatasa data faamloyita atau fa dan yang kamu sedekahkan itu yang abadi. Oh, ini cocok nang Ustaz Suman suri hadis ini. <tisuk> <tisuk> oh, nggak abadi itu mobil yang kamu sedekahkan itu yang abadi yang kamu pakai itu nggak abadi, tak tercatat. Lah aku dihunung-hunung apun, tenkuloniku mobil ini tak gawe siji, cing anak bocu. Iku ganjaran. Nomor luar tak kayak ngaji, ganjaran nih. Lelah di kayak nawang, tiba-tiba di nang diskotik, tambah repot kan. <guluh> Lagi nggak cerdas saya jamaai. <guluh> Gila nih teman, menyaksikan itu, pemandu di jalur saat BBKB ini, saat kena salah kredit kurun lunas. <tuh> jadi yang begitu itu dilatih dilatih betul, kudu dilatih right? dilatih untuk tidak terikat dengan dunia tidak tersandra dengan dunia caranya itu tadi no HP si cirego sepuluh juta si cirego 1 juta lew nong jaluk sing 10 juta kayak no enggak kalau tameling sing 1 juta mawon Weh, buat wali, gue ngelag gue Langsung wali itu, karena jalur kewalian itu dua caranya jadi wali satu. Dermawan yang kedua khusnul huluk. Itu angker ono, low woman, low man itu maksudnya, tis. Nyah nyoh nyah nyoh nih, ambil ahlaknya api, wes jaminannya wali. Lah aku gak usah tadi, wali gak apa-apa. Tadi bang biasa ya, ngulang. Gak butuh keramat.

an al hayat barzahiya hayat hakikiyah ikum ma barang dalat kang nutuhna ila ing atasima opal ayatu pira piro ayat al bayyinatu kang jelas welo-welo kang kang pertelo kang jelas wal ahaditsu lan pira-pira hadis al masyhuratu kang masyhur as sahihatu kang sahih wahadihi al lan utaikilah kehidupan al hakiqiyah kang hakikat kehidupan barzah yang hakiki menurut Abu Ya'qut Malik ini, saudit Muhammad Maliki, ikulatu ari do bertentangan opo hadi hayah ikulatu ari do orang bertentangan opo hadi hilhayah wasfahum engyfati mauta al amwat pirong mati ya, engyfati amwat atau mauta bil mauti kelan mati. Jadi kesimpulan bahwa hayat barzahia itu adalah hakikat bukan ilusi. Bukan abal-abal, bukan bayangan, bukan gambaran, dan seterusnya, itu tidak bertentangan ketika kita katakan bahwa apa namanya orang-orang yang hidup di barzah itu mati, nggak apa-apa, bukan -apa. oh mati wong-wong itu, -wong, kok diarani orib, itu tidak bertentangan. Jadi mereka mati di satu sisi, tapi mereka juga mengalami kehidupan, cuma kehidupan barzah itu tadi. ammaja kay oleh teka padhalika munkun-munkuno hadil hayah ing mang hakiki ya iku la tu aridu wasumil mud fi kitabillahil aziz ing dalam kitabullahil aziz it yakulu ing dalam nalika nedawu Allah wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld wa ma ja'alna lan sun li basharin menungso minggo ble saking sadurunge sira Muhammad Al-Hulda'ing Abadi Tidak ada seorang pun sebelum kamu Muhammad Yang aku ciptakan untuk abadi Kecuali siapa? Hah? Nabi siapa yang masuk Yang sekarang di surga Idris ya Idris itu luar biasa Nabi Idris itu pernah minta ke Allah subhanahu Wa Ta'ala untuk satu dimatikan Tuhan aku ingin mencicipi mati terus hidupkan lagi nanti oke okay. di padaai ini saatny dihidupkan lagi permintaan kedua Tuhan aku ingin tahu neraka terus dibanding ke sana studi turk Diajak ke neraka, oh gak mau masuk, masuk dia sedikit, oh jangan sudah panas, ditelok-tok di sawah. Wis, metu-metu-metu malaikat, malaikat siapa namanya? Malik, sudah, sudah cukup keluar. Habis itu dia minta, sekarang permintaan terakhir saya Tuhan, saya bawa, tolong bawa saya ke surga, saya ingin tahu kehidupan di surga. Masuk ke surga, ya. Sewantai, so, ditelok ika pe, pojok bawa aneh

saya sudah memenuhi kriteria untuk hidup abadi di surga. Lu kok ngono? Bilang gak Allah satu maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Dan saya wakoduk tuh. Saya sudah mencicipi mati. Persyaratan pertama sudah selesai. Yang kedua, tidaklah setiap orang itu kecuali dia akan Duha Dia akan masuk ke neraka. Saya sudah masuk ke neraka. Dan sudah keluar. Dan yang ketiga. Aturan di dalam surga. Begitu masuk surga. Wa ma dia tidak boleh dikeluarkan. <laughs> Maka saya tidak mau itu. Aturan Tuhan itu kemudian. Dirusak oleh kamu. <laughs> kan enggak ada ceritanya alumni surga. ya Kalau Al alumni neraka ada. Kita itu nanti akan menjadi alumni neraka. Semuanya. Tapi kalau alumni surga misulkan, ada begitu masuk surga, dia memahami mukhrajit, ndak boleh dikeluarkan. Itu aturan malaikat takkan danion. Oh, enggak, 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 tapi khulnya itu nisbi bukan hakiki. Jadi dia khul karena abadi karena memang diabadikan oleh Allah, bukan abadi karena zatiahnya. Kalau Allah itu khalid ya karena memang datiahnya. Wa yaqul lan daus Allah innaka mayyitun wa innahum mayitun. Innaka satamenisi Muhammad iku mayyitun bakal mati. Wa innahum lan satamenis satamenin makhluk mayyiituna bakal mati KPM Inna makna kaulina saat temen makna ucapan kita anil hayati tentang kehidupan Al-barzahiya di barzah, Sesungguhnya pendapat kami bahwa atau tentang kehidupan barzabi Nahhakla saat temen hayat barzahia iku Hakiikiya tun Hakikiya Iku air laisat. Tegese orang no opo hayat barzahiyah Iku koyal liyatan koyal kangbongsok koyal. Jadi kehidupan barza itu bukan ilusi apa ilusi itu bukan khayalan bukan imajinasi bukan berhalusinasi gitu. Au misal liyatan utok kangbongsok permisalan atau penggambaran atau itu hanya contoh. Bukan begitu, jadi memang nyata hakikiah gitu. Maksudnya hakikiah itu bukan ilusi, bukan hayalan bukan gambaran, bukan tamsil dan seterusnya. Kama ya tasawwaru kaya oleh nggambaraken hak ing eh, niki wau khayaliah au misaliyah itu khayaliah au misaliah sopo ba'dul Malahidati sebagian Sebagiannya piro-piro kelompok ateis, sebagiannya piro-piro kelompok ateis, miman saking wong La tetas iukang ora dadi jembar, miman saking wong La tetas iukang ora dadi jembar, opo luhum piro-piro angkale Malahidah Lil imani, maring iman, illa bil musyahadi angin kelawan kang disaksikan illa bil musyahadati angingklan perkara kang disaksikan al mahsusi kang di napa di indra atau diraba atau disentuh ya di di indra dunal ghaibi tutu barang gaib tutup gaib allah dilayuti ku kang ora mampu opo aklu akal al bashari yukang bangsa manungsa ora tasowu rohu eng gambaraken gaib tasawurهُ Sebagian apa namanya? kelompok ateis itu mengatakan bahwa kehidupan manusia itu ilusi, tamsil ndak ada gitu. Karena itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, secara pak riset misalkan dan seterusnya gitu ya. Ini sekarang ini lagi ramai masalah itu Profesor Munim Siri itu ya, yang di orang Madura yang ada di Amerika atau mana itu ya. Dia profesor keislaman, studi islam atau apa, dia menulis banyak buku. Saya ada dua atau tiga bukunya itu. Ini saya baca ya biasa maksudnya ya, kaget lah. Karena itu kajian-kajian bukan baru, kajian-kajian islamis atau orientalis atau mustasrikun itu sudah lama yang seperti itu. Lalu di ulang oleh beliau itu dibahasakan ulang, diracik ulang dan seterusnya. Oh di bantah ya mbak alumni di Al-Azhar dia ya, Nuruddin itu ya. Bantahannya ya bagus sih ya, bantahannya. Secara konten mungkin oke okay, tapi adabnya kurang. Langsung ngarani wis ngomong nggak pantas lah ya. Kalau mau berdebat ya debat saja secara ilmiah, beradab dan seterusnya. Akhirnya orang itu akhirnya yo lebih condong nang Prof Munim itu meskipun secara konten itu bermasalah gitu loh. Yang ini mesti, mesti secara konten benar sebagai yang mana yang kita yakini, tapi karena cara-caranya kurang beradab, akhirnya orang roto cenang, nang nang oh, ini. nang nang mari-mari nang nyawang nang nang <coughs> Ya, nang apa nang nang hiburan. nang nang TikTok. In nawak fata nang 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 angen, -angen. Mandek kanggo angen-angen, kosi rotan kang cendek. Sesungguhnya kalau anda berhenti sejenak, itu berhenti sejenak untuk merenungkan kembali, merenungkan apa indah kaulina, dalam sandinge ucapan kita, anil hayati tentang kehidupan al-barzahiyati kang bongso barza, bianna haklansak temne hayat barzahiyatiku hakikiyatun hakikat. Please, coba kamu berhenti sejenak deh renungkan kata-kata saya bahwa hayat barzahi adalah hayat yang hakikat bukan ilusi inna waqfata ta'ammul ikulatubqi ora nyisaaken ora nyisaaken apa waqfah minal iskali saking kemuskilan adna dzarratin ing luweh isore biji kalau kamu mau merenung sejenak tentang kata-kata saya yakin sampean ndak akan muskil sedikit pun terhadap perkataan saya bahwa barzah itu adalah kehidupan yang nyata. Hatta indaman, faham maksudnya? Hatta indaman hingga monggoy wong yak suru kang cendak opo fahmu pemahaman iman. Bahkan yo arek sing gak cerdas pemahaman niro lolak lola lolo ikuyo paham maksudnya kalimat itu tadi hayat barzahia hakikiyah wadau kuhulan no po apa itu? apa yo instingnya ya <laughs> lah ya lah instingnya orang, perasaannya orang itu perasaannya orang anta'akul maani saking ngangen-ngangen pira-pira -ngangen makna fa kalimatu haqiqiyatin mongko kalimat haqiqiyah uta i'rab hikaya fa kalimatu haqiqiyatun iku laisat ora ono apa kalimah, iku illa li nafyil batili anging krana kang batil jadi kenapa kok saya tekankan kalimat hakikiyah itu hanya untuk menafikan anggapan-anggapan yang batil di luar Milan, nolak salah menolak dugaan-dugaan yang keliru wa nafyil ilusi nafa'akan khayal menepis ilusi aladzi qad kau kang teman-teman tumiba apa niki wau al khayal utawa al waham dan seterusnya ini. <tuh> Fidih nil-insani yang dalam, dalam pikirannya menungso. Al-mutasyaqiki kang ragu-ragu, almurtabi kang mamang. Mamang ragu-ragu fi ahwali alamil barzahi yang dalam piro pira kondisi atau situasi alam barzah. Wa alamil akhirati lan alam akhirat. Wa ghairihima liane awa alam barzah wa alam akhirat.

cacing makanan dari apa namanya ya tanah itu tidak ada kehidupan setelah itu itu yang diyakini mereka sehingga terhadap adanya alam barzah jelas menolak terhadap adanya surga neraka jelas menolak terhadap alam akhirat dan seterusnya jelas menolak makanya mereka ya hidup happy happy saja karena tidak ada pertanggungjawaban kelak di akhirat wahad al ma'na ma'naiku yudriku nemu Hui eng hadal makna sopal insan- insan alarobiu kang bangso Arab, albasitu tukang sederhana. Manusia yang sederhana sekalipun, asalkan dia orang Arab, dia akan memahami makna hagiyah tadi. Aladi yaarifu kang wero sopo al-insan. Anak kalimat hagiyi, eng saat menik kalimat hagiyi ikut tu ona di karpa kenopo kalimat hagiy kotan eng makna hakekat. Ikut toh atau dimaksudkan itu radu hakikotan yang makna hakikot wahyu tahu hakikot ikum ma barang yuk kau bandingi obama, yang berseberangan atau bertolak atau apa jadi antonim ya kebalikan opoma al wahma ing, waham salah cipta salah duga wal khayal alalan wal penggambaran atau permisalan. Jadi hakikat realitas nyata fakta itu kebalikan dari ilusi khayal tamsil dan seterusnya. Fahakikiyah tuh mau kau tahu Iku aiy laisat terkese orang no opo hakikiyah Iku biwah kelawan kang bongso salah cipto. Wahat tahu makna makna ini bahwa hakikat yugo bil faham. Hak, hakikat laisabiwahmiyah. Wal maqsudu dimaksud kelawan kahanane makna kahanane ini yang dimaksud dengan kalimat al hayat al barzakhiah hakikiah makna mafhumuna yaitu pemahaman kita uta <tik> penggambaran kita uta <tik> <tik> penggambaran kita lihat hadhil ghadiyati maring ikilah permasalahan jadi ini dalam rangka al-hukmu 'ala syekh far'un min tasawur Jadi tasawurnya dulu harus dibenahi, apa sih hak hayat barzakhia itu? Baru kita kemudian lanjut diskusi, jangan sampai kita salah memahami hayat barzahiyah itu seperti apa. Walakattadhafar lan Yakti teman-teman saling menolong, saling membantu atau akeh ngoten. Ai bima'na ka teman-teman akeh atau saling bantu, saling membantu. Opal ahadi piro-piro hadis, sual asar ulan piro piroh asar. Alatitus al bitu kang netepaken opo ahadi sual asar. Sungguh telah banyak hadis dan asar yang menguatkan Anal mayita yang saat mayit. Iku yes mau kerungu sopo mayit. Wajih sulan ngrosso sopo mayit. Wajah arifulan weru sopo mayit. Sawa'un niku podo karena onok sopo sinten nama karena ai akana utawi oleh ono karena utai oleh ono sopo mayit iku mukminan mukmin am kafiran uta kafir baik mayitnya itu mukmin kafir itu semuanya bisa mendengar dia bisa mengenal dia bisa mengetahui Aminha. mengkoigus tengah saking hadis wal athar hadisul galibi utai hadis tentang sumur badar hadis tentang sumur al-galib al bi makna al Wa huwa wa'i hadis iku tsabitun ddat tafsahihaining dalam sahih Bukhari sahih Muslim min wujuhin, saking pira-pira jalur mutaaddidatin kang wa dari banyak jalur di dalam sahih Bukhari sahih Muslim an Abi tolhata saking e, nyatane saking Abi Thalhah Abi Thalhah meriwayatkan jalur sendiri wa Umar lan Umar Umar ibn Khattab itu meriwayatkan jalur sendiri wa wa Umar wa ya wa Umar ada juga yang riwayat dari abdillah bin Umar karena abdillah bin Umar itu juga sahabat min sahabat sehingga dia masih ditolerir kalau dia langsung meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. alaihi nabi ya tani saat Iku amaropretah sinten nabi, yau badrin eng dalam dinane perang Badar biar batin wa isrina, biar batin ba kelan wa isrina lan rong puluh apa nerojulan wong lanangi, minsonadi dikuraisin saking piro pira pembesar kures suku kures, nabi memerintahkan 24 pembesar kures yang terbunuh di perang Badar untuk apa faku divu, moko dibuang sopo 42 ah rajulan fitawiyin ing dalam sumur min atwae badrin saking pira-pira sumur badar. Jadi dilemparkan itu ke sumur Badar. Jadi Badar itu nama satu lembah ya. Di sana ada perairan, ada sumur dan seterusnya. Badar itu nisbat ila sahibi hadal hadil, hadil amkina pada tempat itu namanya Badar. <tuh> Vanada mongko ngundang hom eng arbaah wa isrin rojulan sinten rasulullah saw. Lalu Nabi memanggil itu 24 orang itu disebut oleh Nabi wasamalan nopo nyebut jeneng sinten Nabi hom eng arbaah isrin itu disebut satu-satu oleh Nabi. Di perang Badar itu perang yang tujuan awalnya bukan perang. Kenapa? Karena Nabi itu hanya ingin mencegat kafilah. Dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan itu membawa kira-kira 50.000 dinar ya. Kekayaan waktu itu 50.000 dinar. Dia hanya membawa puluhan orang, 70 atau berapa, pokoknya puluhan orang, sampai 100. Lalu begitu tahu bahwa ini diincar oleh Nabi, Nabi punnya juga. yo, karena ini cuma mau mencegat ini. Kenapa kau mau mencegat lo Kami-kami ini, harta dirampas oleh mereka kami-kami ini disakiti oleh mereka. Maka kita boleh dong membalas gitu loh. Membalasnya cecat. Dicegat. Lah itu begitu nyampe kemudian siapa Abu Sufyan itu, dia juga cerdas gitu loh. Ahli strategi juga. Begitu tahu itu, oh dia segera mengirim merubah jalur itu, jalur apa namanya? perjalanannya itu terus mengirim orang untuk ke Mekah. Menginformasikan ke Mekah bahwa ini Orang-orang yang ada di Yaserip mau menyerang kita, mau menyerang dagangan ini. Wow, yang di, yang diutus itu yo apa jenis improv dia, uh, improv. Wah, aku lihat ini gak percaya. akhirnya dia menyobek-nyobek bajunya semua, mau dicakari awal cek jatuh. Weh orang kures, orang kures, Lihat saya ini, ini orang-orang golongan Muhammad. Mau menyerang Abu Sufyan dan kelompoknya. Ini lihat saya. Wah, wow, aku langsung heboh apa kan? melok apa kemudian Terkumpulah seribu orang ya ya seribuan orang itu dengan sekian banyak apa namanya kendaraan peralatan perang sementara nabi hanya 313 ratus tiga belas dan disitulah kemudian apa namanya yang kemarin saya ceritakan itu jadi oh, kudanya hanya dua untanya hanya sekian dan itu ditumpai bergantian itu tadi untuk menuju ke perang Batar itu dan nabi dengan Ali dan Abu Lubabah kalau tidak salah. Abu Lubabah. Tapi dalam keterangan lain dikatakan Abu Lubabah disuruh balik karena dia disuruh menunggu memimpin Madinah karena ditinggal Nabi sama Abdullah Ibn Maktum untuk menjadi imam di Masjid Nabawi itu. Tapi dalam apa namanya? banyak keterangan dikatakan Ali, Abu Lubabah dan Nabi Muhammad ini bergantian menaiki satu unta. Lalu Nabi mengatakan, ma antuma bi tidaklah kalian berdua lebih kuat dari saya. Wama ana bi agna dan tidaklah saya dibanding kalian berdua lebih but ya tidak lebih butuh terhadap ganjaran. Aku juga butuh pada ganjaran. Tidak hanya kamu saja yang butuh ganjaran. Akhirnya itu Nabi ya juga berjalan kaki, naik unta bergantian begitu ya itu yang apa namanya di Wazawatul Rasul itu lo enak Wazawatul Rasul itu kan dia Q&A modelnya question and answer kan ya model pertanyaan yang dulu pernah datang itu loh siapa Habib siapa itu no Alidrus ya pengarangnya kan datang ke sini itu iya oh, ya, habib habib alawi itu itu dia kan punya buku itu namanya Wazawatul Rasul itu itu bagus itu karena itu tadi modelnya sudah QNI itu, <tuh> jadi kamu nggak harus baca al nihaya Hunawan, muhmet kan nggak <yang> bahasa nih, <tuh> dijamin nggak paham, bahkan mungkin yang terjemahannya barang nggak paham. <tuh> Disitulah kemudian apa namanya, oh banyak orang meninggal orang-orang pembesar kures, diantaranya siapa? Ya Abu Jahlin ibn Hisam, wahai Abu Jahal ibn Hisam. gitu ya. Abu Jahal musuh. Jadi ada tiga Abu, satu Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan. Ya, yang memusuhi Nabi. Tapi nanti Abu Sufyan-nya ini kemudian menjadi Islam Muslim ya. Yang Abu Jahal, Abu Lahab mati pas uh, perang Bazar ini. Jadi di sumur itu Nabi bengo-bengo. Hei Abu Jahal. Ya Allah. <laughs> Hei ya Umar. <laughs> Benar awakmu. Kira-kira gitu. Ya Umayyah bin, hey bin Khalaf. Hei Umayyah bin Khalaf. Hei Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu majikannya Bilal Ibn Rabah. ...begitu dia mau apa namanya, uh, menyakiti Nabi Muhammad itu sama orang-orang. kon lapo berkata dengan aku? Aku budakmu itu loh, Bilal itu. Dia itu ahad-ahad aja. -ahad pengikuti Nabi Muhammad, disiksa itu kan, disiksa-disiksa. Akhirnya ketemulah dengan Abu Bakar, kemudian dibebaskan. Begitu dibebaskan, gak, gak senang Bilal, dia nanya, eh Abu Bakar... Kamu membebaskan saya lillahi ta'ala atau agar saya mengabdi kepada kamu? Enggak lillahi ta'ala, oh, kalau begitu saya mau. Kalau agar mengabdi kepada kamu, biarkan saya di tangannya Umayyah bin Hulaf. Biarkan aku disiksa. Abu Bakar kemudian ya, dibebaskan sama Abu Bakar. Sehingga menjadi Bilal itu Maula Abi Bakar. Itu namanya Maula karena pernah dibebaskan. Ini Umayyah ini yang kemudian, Dikomentari oleh Al-Qur'an dengan surat Al-Humazah. Wailul seterusnya. ibna Ini yang kemarin bilang yang apa namanya ngajak dialog nabi. Kalau kamu butuh harta tak lumbuk nontunyo. ingkun kunta arot amwalan fa jama'na lak amwal hatta tasir aktsaruna amwalan dan kalau kamu butuh perempuan butuh hasrat biologis yu tak rapekno ambek 10 orang perempuan dari Bani Quraisy itu itu yang mengatakan adalah Uthbah Ibn Rabi'ah ini ya syaibata ibna rabi'ah ya syaibah ibin rabi'ah alaisa opo Alaih sa'uboto rano opok lakuan ikukat wajatum bukankah nyatanya faktanya ikukat wajatum temen-temen nobo nemu sirokabe maeng barang wa ada kang janji kang janji kum ing sirokabe soporo bukum pangeran sirokabe ibhi itu kesiklawan ma hakon ing hak wahai Abu Jahal Umayyah Uthbah Syaibah tidakkah kamu dapati bahwa janji Tuhan kalian itu benar Fa ini mungkul saat temen ingsun iku kotwa jatuh, temen-temen nemu sopo ingsun maeng barang wadah kang janjeni, ning ingsun ropo robbi pengiran ingsun hakkon ingkang hak. Karena aku mendapati, apa yang dijanjikan Tuhanku itu benar nyatanya. Fakolamungkudau sopo umar-umar ngendiko sopo umar-umar. Umar itu wani rek, gak sungkanan. Nanti orang meneng. Nabi Lapong, oh diprotes sama Sayyidina Umar. Abdullah ibn Ubay Ibn Salul ya Abdullah bin Ubay bin Salul Ubay bin Salul siapa Ubay bin Salul itu siapa Raisul munafiki pimpinan orang-orang munafikin yang berkata la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al a'zha minhal adal Itu Ubay bin Salul dia punya anak namanya Abdullah Ibn Ubay bin Salul, Ubaynya bin Salul ini uh, Abdullah bin Ubayah ya, bin Salul. Nanti anaknya juga Abdullah, kalau Abdullah ya, yang anaknya tuh, Yang Abdullah ini yang menjadi muridnya Nabi, sementara yang bapaknya roisul munafikin. Begitu dia sakit ayahnya ini, anaknya soan Nabi, "Nabi, bapak saya sakit, tolong jenguk." Apa yang dilakukan Nabi? Dijenguk dia. <guluh> Dijenguk. Begitu mati apa akini kami sok nabi tolong berikan baju gamis panjenengan akan saya buat kafan bapak saya diberikan itu bajunya nabi coba nabi kayak no mereka nabi badinya nyolati siapa yang protes Omar ditekel mi Omar nabi ngawur jenengan kira-kira non leniki tiang sing non jenengan Sing nopong gembo si jenengan, wow pas wonten hadisul ifki Saida aisyah itu, wow ini kita seneng ya tentang jenengan. Maso jenengan gak deh nyolati tiang model tuh ini, boten jelas boten. Apa kata gusti allah? Mer meneng. Jurung ono wahyu. <laughs> Selama belum ada wahyu ya sudah, saya kan nyolati. Ternyata kemudian datanglah wahyu. Atu Tussoli ala ya apa itu? Oke ya jangan nyolati orang ini. Dari disolat ya, akhirnya. kemudian Umar itu ya protes memang di awal-awal Islam. Dia masuk Islam itu kan masih puluhan orang, kan? Makanya dia termasuk sabi kunal awal dunia, termasuk orang-orang yang pertama. Dia mengatakan kepada nabi-nabi, alas nalahak na hak kita benar, enggak sih? Agama kita kan benar nih, iya. Lah mereka batil, berarti mereka batil kan? menyembah berhala mereka berani terang terangan kenapa kok kita itu nahtafi, kita sembunyi ya sudah kita tidur saja <tid> tidur kenapa kita harus sembunyi alasna lahak itu yang protes Umar itu Umar ibn Khattab jadi butuh orang yang begini nih lo kalau kemudian tidak ada yang protes begini kita kan tidak akan tahu Berapa kali misalkan Umar termasuk juga orang-orang badui itu kan Gerono Opo kan kendel yang Nabi tanya, ya kan Nabi jelas no misalkan masalah apa namanya kiamat kemudian orang ini mata saya Rasulullah, jadi kan jelas nengoten no, kapan kiamat nih Nabi <laughs> itu yang berani kan bukan orang-orang sing model Usman bin Affan sing pemalu enggak, nanti butuh no sing menegu. tanya mata saya Rasulullah Nabi kemudian tidak jawab waktunya. Timingnya tidak dijawab tapi ma'adat Kamu jangan nanya kapannya, tapi persiapan kamu seperti apa sih? tulah. Kabi Rosolatin Saya tidak punya persiapan apa-apa. Cuma dalam hati saya, saya seru cinta banget sama Allah dan Rasulnya. Kemudian itu almaru maaman, ahab kata, kata para sahabat. Wah, aku sobeneng polengareku. Coroareku curung rapi, takpe mantu. <tuk> <tuk> coro aku dua, wow, semoga ewes, opo mergo gara gara ke siapa sih nggak bunga? berarti kita kan ndak perlu bingung-bingung untuk ngamal gini, ngamal gini, oyo, yo opo lega pokok awak dewe cinta dan gusti allah dan rasul maka kemudian menjadi jaminan ma'iyah bersama rasul saw. ikut barokai arek rotok longor, <tuk> <tuk> selonang-selonang takok, nasrulnya.

Nyawanya, iki gala kan, itu kan ga iso. Mau model ini, lho mempermasalahkan dawe nabi nabi Oleh Usman paling menang. Hei, Abu Jahal, menang kan, santri kutu, santri husu. Biasa geng, 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 kok geng, geng, niku, apa ya geng, wong-wong niku? Fa ini mongkos, tidak e, mang. Fa kalau mongkos dahusin Nabi Aleis salatu wassalam wal Allah di nafsi kang utawi awak ingsun, ikubiadi tetep ing dalam kekuasaan Nih Allah di. Ma antum orangna utawi sirogabe, ikubi as maah, kelawan kang luhe kerungu. Lima maring barang aku lu kang ucap ingsun ing ma. Lima maring barang aku lu kang ucap ingsun ing ma minhumi nimbang saking. Niku wow, Abu Jahal utau Ajis, Abu Jahal ilakhirih ini, Abu Jahal ilakhir. Tidaklah kalian itu lebih mendengar apa yang aku katakan dibandingkan pendengaran mereka. Lu mereka, aku mendengar betul, mar. Timbangnya awakmu. Walakin nahom Abu Jahal lansak piturute atau arbaah wa isrun waung. Iku layuji bu ora ison jawab. Sopo arbaah wa isrun atau Abu Jahal ilakhir. Tapi mereka tidak punya kemampuan untuk menjawab. <tuh> Faham maksudnya? Wa rawalan ngriwetakan hati sahabat Jabroni Imam Jabroni min hadis Ibnu Mas'udin saking hadis Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu bi sanadin lan sanad sahihin sahih wa hadis Abdullah laniku saking hadis Abdullah Ibnu Sidana nahwu tais hadis wa tetap eng dalam hadis Abdullah Ibnu Sidan qalu ya Rasulullah ta'ala fa ya Rasulullah ilahi qalu podo sapa sahabat ya Rasulullah kalau ini kan yang nanya kabeh, gak mungkin kabeh kan. Jama'i lho. Masuk akalan yang tadi Umar tako kan? Langsung tako. Ngoten Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Wahal yasmauna wa kerungu sopo arba isrun Wow. Apa mendengar 24 pembesar kures yang mati dan dilemparkan ke sumur Badar tadi? Walah jawab sinten Nabi, yasmauna krungu sopo arba wa isrun? Abu Jahal CS itu ya. Sama atas mauna kaya oleh kerungu sirokabbe. Walakin tetapi nilai ujibu na jawab sopo abu jahal jes. Waminha, laniku setengah saking hadis wal-athar. Ma utawi hadis rawa kan ngirata kan ngirata sopal bazaru imam bazar. Wa sahaha. Lan milang-milang sahih huing hadis, huing ma nigu. Sopo Ibnu Hibban Ibnu Hibban Mintari ki Ismaila saking jalur Ismail Ibn Abdurrahman As-Suddi Ibn Abdurrahman As-Suddi An-Nabihi saking Bapak uh, Sidnul Ismail Berarti dari Abdurrahman an Abi Hurairah saking Abi Hurairah anin nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Innal mayyita saktamni mayyit Ikulayas ma'u yakti kerungu Sopo mayyit

kan ada suara sandal itu kedengaran suara sandale loh yo, ya. mana muluti dan seterusnya itu, suara sandal itu kan tidak bisa kita dengar kadangnya, yang hidup saja mungkin tidak mendengar lah. mayit itu mendengar dengan jelas suara sandal orang-orang yang pergi meninggalkan guburannya itu. Wa kalaan fi dalam sahihil bukhari Babul Majid yasma nial. babul eng eng babul Majid yasmau nial. Jadi Imam Bukhari pun di dalam Sahih Bukhari itu buat judul buat bab namanya Babul mayit yasma yasmau khafkon nial. Bab menjelaskan mayit itu mendengar suara sandal. Thummarowa nuli ngarwetakan sopo Bukhari an anasin saking anas. Anin nabi, saking nabi sosok kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya, gurunya gurunya sampai ke Anas. Kalau ngganti kosopo, kalau dausin tadi nabi, al-abdu tahi kawulo. Ikuidawudi analikani diseleh sopo abed. Ikuidawudi analikani diseleh sopo abed, fi kobring dalam kuburani abed. Watu wulia, ada yang membaca watu wulia ya. Dan kayaknya ini yang lebih banyak riwayat watu wulia. Lan ditinggal sopo abet, ada yang baca Watawalla, Watawalla lan ninggal, atau mengo berpaling, wadah jadi ini failnya nanti di belakang, wadah budalan, sopo ashabu, biro-biro konjone abet, berarti ini masuk papa po, Tanazu, ya, berbut fail, ya, berbut fail, jadi kalau wutulia ya sudah, berarti naibul failnya ke al abet tadi

Selesai ditalkin, terus ditinggal oleh sahabat-sahabatnya sampai dia mendengar suara apa namanya? sandal sahabatnya itu, maka saat itulah kemudian malaikat datang dan mendudukkan menginterogasi. Kalau diambil pemahaman terbaliknya, lo berarti lek like, durung ditinggal. Malaikat enggak teko. Mulai ditunggu terus saya Aja <laughs> <Jauh> ditinggal terus. <laughs> Yo gak ngono. <laughs> <tuh> Al-Hadis dan terus nasirah yang hadis. Wadakar olan nutur Sintan uh, Sintan Bukhari Al-Hadis yang hadis Ayatul Halimane Fi babima eng dalam bape Barang, jakang ja tekopoma Fi adabil kobring, dalam adabul kubur Lah ini juga diriwaykan oleh Imam Muslim sebagaimana di takliknya itu. Wesama ulama yudilan utai oleh kruh muayid hafkan ali eng suarane sandal suarane piro-piro sandal iku waridun, wesama iku waridun tume kofit dati ahadi sahing dalam piro-piro, ing -piro, dalam wilangané piro-piro hadis. Itu banyak hadisnya menjelaskan itu minha iku setengah saking idat ahadi al ahadi su tay piro-piro hadis al waridat u fi tume kofit su alil kubri ing dalam pita konggubur ya utawi al ahadis al wari dafi sualil gabri ikut kasih rotun akeh muntashir rotun turkan gumelar tu banyak tersebar, viha, dan ikut tetap engdalem ahadis atas riuh tayjelasaken bi suali al malaikai ini kelawan pita kau ini malaikat luru, lahu maring majid. Lahu maring mayid, wajawah bihilan jawabe mayid, bima kelawan barang yuta biku kang nyocoki opemah, halahu eng bertingkai mayid, minsa adatin bayani saking kebahagiaan, ausa koin uto kecelaka, Ciloko ci cilocok, ausa koin uto cilocok, wamin halan Setengah saking iddat ahadis, ma utai barang saro akang nyare atakan hu engma, sinden an Nabiu Nabi shallallahu alaihi salam li Ummatihi maring ummati Nabi. Nyare minas-salamu baina sakeng salam ala ahlil kuburi ngatasi penduduk kuburan. Wa mukhatabatihim lan oleh ngajak gunem ahlul kubur wa mukhatabatim lan ngajak gunem ahlul kubur bilafzi assalamu alaikum dara qaumin mukminin kelawan redaksi kelawan lafat assalamu alaikum dara qaumin mukminin. Itu kan ajaran Nabi. Jadi kalau lewat dengan satu kuburan kita mengucapkan assalamualaikum daro kaumin mukminin assalamualaikum selamat tadi waalaikum muga tetap ingatasi siroka pe daro kaumin heh penghuni ne oh, oh my kaum mukminin nakang mukmin mukmin kape kalang dikasapai ibnul kaim ibnul kaim al jauzi wah ada utawi kila salam salam dengan redaksi tadi lo Iku hitapun hitap ngajak gunem liman maring wong ya mau kang kerungu soboman wayakilulan nopo mengahmi soboman. Jadi assalamualaikum redaksi itu tadi itu kan harusnya diucapkan kepada orang yang bisa mendengar dan bisa memahami omongan. Gak mungkin kalau ndak memahami omongan dan seterusnya.

di kongkong nang Mbak Nabi, eh lek pedo apa jenenge mejo, sampai ngomong ya assalamualaikum mejo. kita diucapkan disuruh mengucap assalamualaikum nang wong sing mati itu maknane wong mati, aku iso kerungu iso paham menurut. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku mujmiunas pakat kape adalah hada yang atas seikilah hada hitop lima yasma oyakil. Waktu tawatarat dan teman-teman mutawatir opal atharu biro biro athar an hum saking as-salaf saking as-salaf bi anna al-mayyita mayit iku ya'arifu warusu opo mayit ziyarat eng kunjungan wong kang urip laho maring mayit oh kenal rek ngerti oh anakku gak tau oh iku gak tau dan seterusnya iku rene terus tapi rene yo gak gak lapo-lapo. Moco Fatihah gak, Tete? Ketemuco Yasin gak iso, Akhirnya hp ini disetel. <laughs> <laughs> singa ngaji ku hp ini. <clears throat> Lek ngono ngontrak wong ganggu ngaji. Berkode ini gak iso ngaji Dewi. Wa yastafsirul amreh bunga lan ngroso bungah sapa mayyit bihi kelawan hayy. nutur sopo lutur sapa sak jumlah min saking ahadits wal athar. Ahadits ya. Min ha saking ahadits kitabir roh yang dalam kitab ar punyanya ibnul Ibnu al Fal yuraja mangko becik ditingali becik di apa dirujuk apa kitabir roh silakan dirujuk dibaca kitab ar-ruhnya Ibnu al-Ghayyib. Qultu mujab ingsun magot rawalan teman-teman ngriwayataken sapa Abdurrazzaq bin ya Abdurrazzak. Fi hadal bab ing dalam ikilab bab hadisan ing hadisan Zaid bin Salamah saking Zaid bin Aslam. Wala ngendi kosopha Zaid bin Aslam marraw lewatan sapa Abu Hurairah Abu Hurairah wa sahibun lan konco lahu kadue iki lahu kang kadue iki Abu Hurairah. Lewatan meng ala kubrin ing ngatasi kuburan. Abu Hurairah bersama temannya melewati satu kuburan Fakola mongkong ucap sopa Abu Hurairah Abu Hurairah ta radiyallahu anhu salim ing lafat salim halim ulo salam siro he bro, ulo salam assalamualaikum fakola mongkong ucap sopa rojul wonglanang usalim wa alal gobri Enggak usah limo al kubri, Usal limo apa tau lo salam yang sunal al kubri yang atas kuburan, kending takon, tang kuburan kok ngon salam. Iya, <laughs> kau no, bener ya, gak, gak iso jawab, kau no, bener ya, yang jawab metiani, <laughs> loh, weti loh, assalamualaikum, borok kemuruh tuh kau ngisor kan? Assalamualaikum, salam, salam, <laughs> kene, 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 wah <laughs> ayah aku. Lah nggih enggak usah jawab bae. Ya. Yang penting paham ngono. Eh uh, faqala monggo ngucap sapa buhurara tabhurara ingkana lamun ono sopo mayit iku raa iku raa tau ningali sapa mayit kaing sira fi dunya ing dalam dunyo dunya yaumaning dalam siji kotu Lawan Pisang, Aimer, Kotu lawan pisan. Kata Abu Hurairah, kalau mayit itu pernah melihat kamu di dunia, mengenal kamu di dunia sekali saja. innahu saat temene, sinden bau mayit ikulaya arifu, yakti kenal, yakti warro so mayit kain al ana dalam saiki. Maka pasti dia tahu, diangger tahu kenal ambek mayit itu meskipun sepisan, maka nanti mayit itu akan mengenali kita kalau kita ziarah ke kuburannya gitu. Wa hadzal ladzi wa hadza wa aykika ladzi barang. Wa hadzal ladzi kana wa hadzal ladzi taikila barang. Kulna kan ucap ingsun huwinal ladzi huwa aqidatus salaf yaiku keyakinane ulama salaf as-shalih. Ridwanullah alaihim ajmain. muka moga utai keridhoane Allah iku alaihim tetep ing antase as-salaf as Wahum utawi as-salafu salih Iku ahlu sunnati wal jamaah Ahlu sunnah wal jamaah Fala adri, mungko orang ngerti sopo yang sun Kaifahalikoya opo yahu falu Lali sopo haulai Mengkunum-kunum akik Haulai ladina Mengkunum-kunum akik Yaddaunakan Ngaku-ngaku sopo al-ladina Annahum insa temani al-ladina Iku alamat habis salafi Ingatasi pendapat ulama salaf Olehlah lima an hadil saking ikilah Saya tidak tahu. Kok bisa kemudian ada orang menisbatkan dirinya pada ulama salaf dengan mengatakan dirinya kelompok salafi, tapi dia tidak mengetahui hakikat ini, gitu loh. Faham maksudnya nyindir, sobo. Wong Wahabi, maksudnya nyindir Wong Wahabi. Wahabi itu tidak mau diceluki Wahabi, salafi. Orang-orang salafi. Itu kalau orang bacanya keliru, yo ya selfie ya. Wakat afadah. <respuesta> Lalu teman-teman ngeluberakan. Apa ya, ngeluberakan itu. Oh, ngei dalil cak, oke. Benar loh maksudnya. Sopas seyhu ibnu'l-qayyim. Seyhu ibnu'l-qayyim fi kitabiru yang dalam kitab ar-roh. Ngeluberna bima kelawan penjelasan, keterangan. Yesfi kang marasa opomak. Imam ibnul Qayyim dalam kitab ar-Roh itu menjelaskan panjang lebar dengan keterangan yang menyembuhkan, menenteramkan, memuaskan. Nyukupi opomat wanang kululan nukil sobeng sun hunai dalam kini panggonan fatwa eng fatwa adi matan kang agung. risai li hil islami gadu isaiw islam al-Imam ibn taimiyata nyata imam ibn taimiyah vihaddal mauting dalam ikilah tema yang dalam ikilah persoalan. kama a kama barang jagang teko apa mak fil fatawa al kubra yang dalam kitab al fatawa al kubra Suila asy-syekhu hey, suila ditakoni sopo syekh syekh Ibnu Taimiyah anil ahya'i saking pira-pira kang urip Ida zaru nalikane ziaro sopo ahya' al amwata ing pira-pira mati Eh syekh alah orang-orang hidup tu ziaro pada orang-orang mati ke kuburannya hal ya lamuna opo to warus sopo bi ziaratim klangen ziarah ahya'

itu tahu ndak sih kalau ada orang yang berkunjung? Tahu ndak kalau ada penghuni baru yang mau masuk ke kuburan? Entah itu kerabatnya atau bukan. Oh, iku mati. Oh, iku tonggoku, Oh, iku mantane arek iku, oh, seterusnya. Oh, iku bian sing aku, Oh, iku bian sing. Apa jenenge nggepui aku. Roh kabeh akhire Mati kapok kon. <laughs> akhirnya akhire diospek ambiare. <laughs> Ya, ngerti diospek kan? <gak> Kalau ada mahasiswa lama, ada mahasiswa baru, mahasiswa baru diospek kan? Ya, oleh mahasiswa. Baru. Iki ono penghuni gubur lama dan baru itu kira-kira sih baru diospek. Gak percaya kan? Gak ngarang aku, ono keterangan nih. <gak> Faaja <gak> jawab siapa Syekh Syekh ibnu taimiyah Alhamdulillah, Nam

mempersihatkan ya mentok akan piro-piro amale piro-pirong urib di pentokno art alam wati ngatasih piro-pirong mati amal kita bapak ibu musing wis mati kelakuanmu ku diri laporno nang bapak ibu mungunul maksudnya sing wis setoiku mulai aku tuh izin karna rawa kaya oleh yang diberitakan sopir ibnul mubarak ibnul mubaraki an abi ayub bin zageng abi ayub al ansori Kolangan di kau, sofo ibnul mubarak. Sofo se-se-se, kolangan di kau sofo abu ayub. Kolangan di kau sofo abu ayub. Idaku bidat, naligane di nopo, dicabut. caput, nafsul muk mini. Di dicabut. muto nafsul muk nyawane wong muk Kalau orang beriman dicabut caput nyawanya, talak kau, mongko, metui. Mongko menyambutnya, menyambut <tuh> hak Engg nafsul mukmin, sopo ar rohama tu, piro-piro kang welas, sopo ar rohama tu, piro-piro Wong kang welas min ibadillahi saking piro-piro kaulani Allah. Kalau ada orang mukmin beriman baru meninggal maka dia akan disambut oleh mahasiswa yang lama itu tadi, <tuh> <tuh> yang welas-welas itu. ya, Kama ya telah kau na kau oleh nyambut. Kau oleh menyambut atau medui sopo e, ibadul Allah atau ar yang Wong kang gawo kabar bunga, Wong kang gawo kabar bunga fit dunya yang dalam dunyo. Sebagaimana kita kalau ada orang dia membawa kabar gembira dari jauh dari perjalanan jauh datang kita kan menyambut betul. Terus kita nanya nih, yoo yo apa kabar ini, kono dan seterusnya fayukbiluna mongko madhep sapa ar-rahmat alaihi inggata se mukmin niku alaihi inggata mukmin kita ke kemudian yang itu yang menyambut itu tadi itu ya apa jenenge Mem memetuki apa nemui itu kan orang yang beriman yang mati itu tadi yasaluna lantakon sapa ar-rahmat hu ing mukmin ditanya nanti ditakoni Jadi gopo misale sampean ngene lho sampean sudah merantau lama, terus ada orang yang dari kampungmu datang. Jadi zaman merantau di Jakarta, terus ono sing kampungmu tonggomu, tekonang Jakarta. Lah, di Jakarta itu, saat RT itu asal itu kampung iki, <laughs> misalnya ya. kan kira-kira begitu dia datang, apa yang dilakukan? Mau oh, kan bingung tak, kok, yo po, si A yo po, si B yo, kan bingung nanya, fayas aluhom itu. Faham maksudnya? Fayagulu mangga ngucap sapa ba'dhum sebagian ar-rahmat li ba'dhin sebagian kang liyo. Tapi kemudian satu sama lain ocok oh, set tadi taku kesel are iki. Andiru ngenteni sira kabeh. Akhukum ing dulur sira kabeh yistarihu supaya istirahat utawa hale istirahat sapa ahokum Sudah jangan kasian, anak iki sik capek iki tas teko Jadi aspek Jangan naseh, dibiarkan istirahat dulu. Faiz namun kok saat ini ah ikut karena no sopo ah ikut vikar bening dalam kesusahan syadidin diditeng banget. Ong tas mari malaikat kok marah. Katui awak dewi drogasi mana? Jangan naseh, <tuh> jangan buan. Kau langucap sopo Abu Ayyub. Ayub Hayuk bilu namun komadeb sopo ar rahmat ala hingga si, ah. Boyas alu nalan takon sopo ar rahmat hu ing ah. Ma fa'ala fulan, ma ing apa fa'ala nglakoni sapa fulan-fulan. Eh, tanggoku yo apa? <laughs> iku, iku tangga sing kanan iku yo apa? Arek biyen sing tau tak jaluk terus nolak aku yo apa saiki? <laughs> Ditakoki kabeh ngono <kadalu>. lho. <laughs> Wa malan ing apa fa'alat nglakoni sapa fulanatun fulana. Hal tazawwajat apa wis rabi sapa fulana? Arek iku wis rabi

Ya, gak ngerti-ngerti amat, mau mati, gunang kondisi kita. Bukti ini sih butuh takut, kan? Kalau misalkan memang bisa menyaksikan, dia dikubur, nyawang, apa jenenge? Nyawang, apa jenenge? Nyawang, anak yang neng neng kan? Warna tonggo neng neng kan? Warna jadi mungkin roda kabur, loh. <laughs> iya, okay. tapi roda kabur gak jelas. Kemudian butuh penjelasan yang valid dari pendatang baru di kuburan itu tadi.

dan apa namanya yang uluk salam kepadanya iku hadis ibnu abbasin ...tetap yang dalam hadis ibnu abbas itu penjelasannya ada di hadis ibnu abbas qala ngendi ibnu abbas qala dausinten rasulullah sallallahu alaihi ahadin ora ono utawi wong siji iku lewatan sapa ahad di kubri kelawan kuburan dulure ahad al mukmini kang mukmin ana kang ono sapa sinten akhihi niku akan kan orang Sopo Akhihi. Iku ya'rifu kenal Sopo Akhihi hu'ing ahad. Iku ya'rifu kenal Sopo Akhihi hu'ing ahad. Fit dunia yang dalam dunia. Bayu salimunuli ulu salam Sopo Akhihi. Alahi ngatasi Akhihi. Illa. Iku illa arofa. Mamin hadirun. Yang murukkan lewatan. Iku illa arafa Angin kenal. Angin muruh. Sopo Akhihi hu'ing ahad. Warad dalam jawab Sopo Akhihi assalamu <tik> salam tidaklah seseorang dia melewati satu kuburan saudaranya yang dikenalnya di dunia kemudian dia mengucapkan salam kepadanya kecuali yang ada di kubur itu akan mengenali orang tersebut dan menjawab salamnya cuma salamnya tidak terdengar terhadap kita itu <tik> Uh, ilmul mayit oh, ilmuul mayit anin nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam wa shahahan milang-milang sahihul hadis huin hadis sopo Abdul Haqi Abdul Haq Al-Isbili nama lengkapnya itu Abdul Haq Al-Isbili berarti dari mana Sevilla ya Isbili itu Sevilla bukan gak <tapi> <tapi> ah karo ya Sahibul Ahkami kangen dene kitab Al-Ahkam Al-Asyriyah Al-Ghubra

Pajab amun konjawab sopo hennan ibnu taimiyah alhamdulillahi rabbil alamin. Nam yo yo maksud yo yo grumu yo ngerti yo yo di bale yo reuni barang ya semau kerungu sopo al mayit fil mayi eng dalam gemblengan ya secara umum mendengar karena hadisnya begitu. Kama koyo keterangan sahabat Kang tetap apa mafis sahihain ing dalam sahih Bukhari lan sahih Muslim anin nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam annahu nyadani sak temeni nabi kukuladausin nabi yasma'u krungu sapa mayyit Korani alihim yasma'u krungu sapa mayyit Korani alihim Eng swara biro-biro sandale ahya enge, atau za'irin hina yuwalluna ing dalam nalikane mengok Sopo zairono to ahya anhu zaging majid itu kan berarti mendengar lah persoalannya pendengarannya itu presisi atau enggak atau selalu mendengar summa sako nuli nutur sopo ibnu taimiyah ahadi sayang piro piro uh, utong giring yo sako itu giring atau zakar ahadi sayang piro piro hadis mutadidatan kang berbilangan kang akeh dihadal makna yang dalam iki lah makna

Ikut tawis keterangan nih secara umum begitu. Walajibulan orang wajib opaiyaku nayen tohono opas samu kerungu lahu gaduene mayit ikut aiman langgeng tapi tidak mesti selalu mendengar gitu loh paham ya? mayit apa mendengar omongan orang yang hidup yang ziarah kepada mendengar opo terus kerungu yo gak kutu ngono bal kod yes mau balik terkadang krungu soalnya majid fi halin ing dalam siji pertingkah, duh nah halin tutup pertingkah liyo. ya kadang kerungu kadang enggak kadang kerung kadang enggak tapi secara umum ya kerungu, kama koyo barang kot yari tuh kang temen-temen teko, opo ma lilhayi katu wong urib, koniki mendengar apa enggak sih? Mendengar, tapi apa kamu selalu mendengar perkataan orang di sekitarmu? Ambotan, faham maksudnya? Ya wong mati ya gue nguniku, nalu. Orang budak ngono tapi yo kerungu. Fa innau temenihai hayun igu kadias mau terkadang krungu sopo hayun ahyanan eng dalam biro-biro keadaan biro-biro uh, mongso ya atau kadang-kadang ahianan eng dalam biro-biro mongso hito baman eng wong, yukoti bukan ngeja omong, sopo manhu, eng hayun orang yang hidup itu dia kadang mendengar ucapan orang yang mengajak bicara kepadanya waqad la yasmau lan terkadang orang krungu sopo hayyun li'aridin grono anane kang ngalang-alangi li'aridin grono anane kang ngalang-alangi ngalang-alangi opo arid lahu maring hayyun ya'ridu kang ngalang opo arid tok ya arid tukang anyar teko opo arid lahu maring hayyun kadang kita nggak mendengar gitu loh oh kita fokus saja lo fokus nang HP konjoni di display ngomong ya rungu. orang rungu wedo mikong wedo wedok. mikong wedo, aku fokus si iso mau yo, ya. oh iso rek ambek masak ambek ngumbah yo ya. merumah anak ambek apa cenderungnya stalking, woii <laughs> <laughs> oh, ku iso pecah jadi papat kalo lele awaklah lanang <laughs> ga iso, masak yo masak tau, kai iso Gak bisa kita itu hanya perempuan itu ya nggak aneh ketika dia menyalakan sen kanan tapi dia belok kiri. Karena dari <seperti painted tabih> fokusnya itu terpecah dia. Diemang <sudholy> wah sam'ulan utawi ikilah pengerungu Sam uidrokin pengerungu kang bangsa idrak. bangsa idrak itu ya apa idrak itu menemukan atau mendapatkan atau indra, mengindra ya itrokal. Lainnya kang opo sama ikuya tarot tabu jadi keurut alaihi. jadi berdampak no alahi ingatase sama opo jazaun balasan. Dia kerungu mendengar bukan mendengar seperti pendengaran kita. Kalau pendengaran kita nanti ada dampaknya, ada efeknya apa balasan. Ngerungu sing api ya dibalas sing api. Tapi kalau pendengaran Orang-orang yang di alam barzah itu samu idrak, dia tidak akan dituntut dengan balasan apapun. Wallahu a'lan utawi sama iku asamu pengerumu hal manfiu kang dinafi akan bikauli kelawan dawe Allah dan itu juga bukan pendengaran yang dinegasikan oleh Firman Allah dinegasikan tuh dihapus ya. Atau ditiadakan, Inakalatu Nisiro, Igulatusmiu ora iso aweh krumu siroh, Igulatusmiu ora iso aweh krumu siroh al-mauta yang giro-giro mati, kamu tidak bisa memperdengarkan terhadap orang-orang yang mati. Kainal muroda, Mongko Korona, Mongko kang Nekang dikarapakan bidali kaklan mengkuno-kono kauli niku ala nigu, Inakalatusmiu al-mauta. Latusmi di sana isma itu apa di sana iku kabuli kerungu kerungu kang derimo kerungu mendengar untuk menerima walimtisalilan manut Muhammad kamu tidak akan bisa memberikan pendengaran terhadap orang-orang memperdengarkan terhadap orang-orang yang mati dan orang-orang mati itu manut Nggak iso bener iso iku ne krungutok tapi ga iso manut, ngono maksud e. Innallaha munggo sak temene Allah iku jalan dadene sinten Allah? Al kafiru ing ngom kafir kal mayyiti eng kaya wong mati. Wong kafir kaya wong mati plek. Alladzi la yastajibu, kagang ora nyembadani sapa mayyit. Liman maring wong da'a kang ngajak sapa man hu ing mayyit. Ojo ngopi mayyit yo paham? Paham wong krungu. Budal loh, bisa budal. Gak iso budal, kawan, <tuh> sehingga iso ngopi. ngopi, Wong kafir, ikan Dani paham. Paham minggu. On Manuto. On nyembah Augusto. Lo paham dia. Logikanya masuk, tapi manut gak? Gak gitu. Lo jangan kamu pikir orang kafir itu udah paham. Kita itu kalah cerdas dengan Abu Jahal. Untuk memahami Al-Quran. Labu jahal ini cara dirimu, oh no Quran tiga puluh, justru paham gak, bego? lawamu pirang bilang persen, singkong pahami, eh sepuluh persen gaun noh. <laughs> La orang kafir itu paham semua, karena itu orang kafirnya bukan orang Amerika, orang Arab kan paham maksudnya. Lah, <laughs> wong La Arab ya pasti paham, reh. paham sekali mereka. Nah, tafsir oh, ahli tafsir mereka. <laughs> Ahli tafsir tapi yaitu tadi tidak samul kabul wal imtisal wakal baha ini kalma yid wakal bahamilan koyok biro-biro rojo seperti hewan ternak latitas mau kangkrung sobo bahaim asal teng suworo walatav kahulan ora mahami sobo al bahaim al makna ing makna fal yid tu mongkotai ma wain samia senajan faham walau mayit sudah dimayit, so pemayit alkalama ing omongan, lan faham so pemayit almak ing maknane, ikulakin nahu tetapi nih mayit, tetapi mayit, la orang mungkin mayit, opo atau nyembadani wong ngajak-ngajak, walam tisaluma ora ngelakoni barang walam ti salah orang lakoni barang umi kang diprintah sopo majid bihi lawan ma wanuhia lan dicegah sopo majid anhu atau saking ma walayantafiu mongko orang ngalap manfaat sopo majid bil amri kalan printah wena hilan larangan wakadali kalan coyok mengkuno mengkuno al majid al kafiru utai wang kafir tafi orang ngalap manfaat sopo kafir bil amri kalan perintah wena hilan larangan Wahinsami asanajan krungu so po alqafir alhitob, ing ing ajaan omong aja omongan ini tadi, faham so po almakna ing makna, kama oleh dawisin dan Allah Taala walau alima dan lamun pirs dan Allah Allah fihim ing dalam kufar kairan ing kebagusan, dengan Allah mengetahui bahwa di dalam diri mereka ada kebaikan, lasma omong ini paring grungu atau memperdengarkan Sinten Allahum, eh kufah pasti Allah akan memberikan mereka pendengaran terhadap orang kafir. Maksudnya pendengaran al-Gobul, wal imtisal Wa tadi. Tadi ilmuul mayit sudah dibahas. Sekarang wamaru yatul mayit, ilan anak pun utawi. Oleh ningali ni mayit, ningali sing ziaroh. Mang ikufakot ruh ya, mongko temen-temen diriwaytakan. Fidalika yang dalam mengkunuk Ruya Fida'li keng dalam mengkonumkono rukyah, opo asaron biro-biro athar. Ana aisa tasaking aisa warga rihalan liane aisa. Wamakaulul kau qa'ili. Ana pun utai pengucapan wang kang ucap. Hal tu'adu. adu, opo to dibalea kenopo ruhuhu ruwe alkor ruwe mayid. Hal tu'adu adu opo to dibalea kenopo ruhu ruwe mayid ilabadani himaring badani mayid. Dali kal waktu keng dalam mengkonumkono waktu. Am takunu to ono apa roh, ikutu roh frifu, miper-miper, atau berterbangan, atau apa, gentayangan, apa, roh, ala kau beri ingatasi, tapi gak apa-apa terbang like, gentayangannya, terbang nama -nama, lah jadi terbang di atas itu. Ala kau beri ingatasi yet yed vidalikal waktik dalam mengkenum-kenum waktu, wakau irhilaliani waktu. Fa inna roh dalam mengkonom waktu. Saat anda uh, dikunjungi oleh temanmu yang hidup itu dan anda mati, maka sesungguhnya rohmu dikembalikan ke tubuhmu saat itu. Kama jaa <coughs> kama koy keterangan jagang teko dalam hadis. Waktu ngadulan di balet roh poroh ayo ton halimane di dalik yang dalam liane mengkunung kuno waktu ni atau di waktu yang lain jadi dak harus pas kunjungan itu bisa jadi pas di luar kunjungan ya tetep nopo di balet rohnya itu wama uh, adali galansertane mengkunung kuno iadah ni ku di balet no inti ku au sambung mogo terkoneksi bahasa roto kerane opor roh bil badani klan badan. Mata sya'a yang dalam kapan-kapan kerso, kerso sinden allah-Allah, chaneyo Allah. Ya, gak harus pas kunjungan. Ini sakar begus ya Allah, lain di pengen dibalik. No, saya kio, ya, balik nyambung mana batani. yang baik-baik Wadah kali kau tayang menggunung-gunung iti sol, terkoneksinya itu kapan? Ikufillah dot yang dalam kecerutan atau sekecap. Jadi, apa ya? Misalnya gelap ini yo, ya, terus sampai nyeklek no lampu. Klik. Lah, itu menyalanya itu kan fil hadza. Sama nanti kembalinya roh terhadap badan itu ya koyo ngono iku, cepet ngono lho fil hadza. Wadhalika fil hadza bi manzilatin nusulil kelawan panggonane temurune kelawan koyo panggonane temurune malaikat. Sebagaimana malaikat turunku. Sak se, gitu. seketika atau sekejap. Wadhuhuri suailan pertelane cahaya pertelanan sinar fil arding dalam bumi. Wontibahinna <guluh> imilan tang ini wong kang duro, ono wong turu marono sampan sumati mercon, blek, der. Hahahaha, langsung tangi kan, letang ini itu kan filah doh sekejap. Nah dalam waktu yang sangat singkat sama nanti i ada turuh iti bil badan itu ya seperti itu, gampang banget bagi Allah gitul. Wahai dau taykilah iti Iku jahat takopodha fi uh, fi idhati asarin yang dalam piro-piro asar. Anal arwah hanya tadi saat meni piro-piro roh. Iku takunom ono oparwah. Iku fi afniatil guburi yang dalam piro-piro pelataran guburan. Ada banyak sekian asar, asar lo ya, bukan hadis, bukan akbar Nabi asar. Makanya lagu saben malam jumat ikubu terus <laughs> saya malam jumat lo ya <laughs> makanya mbah mbah kita itu orang-orang tua kita itu kalau malam jumat itu mau kembali ke rumah induk kenapa karena pikiran mereka diulangi guru-guru npi Uang singweh mati, ku balik nang oma induk eh, iya kan? Oma induk ngerti, oma induk. sampean. Oma pun itu loh, oma mbah nenek moyang itu loh. Jadi misalnya mbah buyutmu biar manggondek kono lo. Terus mereka kan anak putu ini kan mencar mencar kan? Itu anggaranu biasa. Istrinya, istrinya ya mbah yang misalnya itu mbah dek bujo itu mbah. Baca neng itu, ibunya punya itu. Itu kalau diajak ke sini nggak mau. Diajak nang di itu mau. Coro gelem malam jumat jalo balik. Balik ke rumah sana di kepanjen itu di buco itu. Apa? Anu mbahmu Itu bukan hanya beliau, semua orang. Yo kene lagu selawatan, itu sampai malam jumat. Tiap malam jumat itu rohnya kembali pulang nanti kalau mendapati di sini oh arah arah ikut kok kaki kiri mau popo nang aku tu nyonya ini nang aku dan seterusnya tapi itu bisa dipastikan bahwa itu bukan hadis itu adalah al-athar sebagaimana yang disab, sab, disebutkan di sini teman bisa cek itu di hadiyatul ahya lil amwat atau di inganah ada di inganah ya tapi tidak presisi ya hanya dikatakan tiap malam Roh itu jadi bergentayangan di atas rumah, di atas rumah Mbek Nyawang turun ya anak turunin lapos ya anak turunku. Bukan hanya malam Jumat, tapi tiap malam dan seterusnya. <tuh> tapi ya ndak harus percaya begitulah Terus misalnya didol ditol, wong dan seterusnya. <tuh> musok kemudian ndak bisa mengenali. Pindah nang dianu nih dan seterusnya ya, esiku eh, gak terlalu dianu lah, gak terlalu ya, gak terlalu dipercaya, enggak apa-apa. <tuh> Pun, kau langsung digosok pemujahid dan mujahid. Alwar, alarwahutai piror-piro rohiku taku no no barwah fi afniyatil guburi, esku ing dalam piror-piro pelataran gubur. Jamulfana fina afniyah sab'ataiya yang dalam pitu biro-biro dino min yaumi dafnil mayiti awit saking dinane dipendemi mayit la tufarigu ora misah obo arwah huing mayit yang ini dipastikan bukan hadis gitu maksudnya, mahmud jahid mengatakan begitu, jadi pitung dino itu kentayangan jadi apa jenis, ngontrol lah leloki nang tubuhi di sekitar itu masih tidak jauh-jauh dalam radius kuburannya itu fahada mengkau taikilah niki game takku nufi afniatil kubur sapat ayam dan seterusnya ikuyaku nuti nemu apa dah ikuyaku nuti nemu apa dah ahyanan yang dalam biro-biro mongso tapi itu kadang-kadang nggak -kadang, nggak pasti nggak selalu gitu gitulah ada yang mungkin tujuh hari begitu ada yang nda dan seterusnya wakolahan digosok pemalikup nanasin Malik bin Anas belagha tu makoningin suno panel arwah sak temeni biro roh iku mursalaton dicul malah kata Malik bin Anas oh roh iku dicul tadhabu e, budalan obo arwah haisusaan ing delem dinggon karep sapa arwah iso nang diskotik barang, iso iso gak nang ana turune barang, gak nang omah pundhen ora wallahu a'lam,

in darbihim yurzakun kan orang mati saat itu dia dikatakan oleh Allah ahya hidup dan diberi rezeki oleh Allah wa rizqilan oleh paring rezekine Allah ing syahid wa barang ja kang teko apa mafil hadis sahih ing <yelling> dalam hadis sahih min dukhuli arwahim bayani saking mlembune pira-pira ruhe eh syuhada nggih syuhada al jannata yang surga bahwa rohnya Jana, ruhnya siapa namanya Rohnya amwat ngono mawon ruhi amwat aljannata yang surga atau ruhnya suhada karena ndak semua ruh ke surga kan jadinya fa dahabat budalan iku fa amama akbaro iku fa mengkobudalan budalan mengko berpendapat sopo tawa biro-biro golongan ila nadalika Mari mareksa temani mengkuno-mengkuno niki wau hayat warizq jannah iku muhtasun tertentu bihim kelawan syuhada iku muhtasun tertentu bihim kelawan syuhada dunasiddiqina tutu siddiqin wa ghairihim paham maksudnya? jadi keistimewaan itu hanya dirai oleh syuhada bukan siddiqin solihin dan seterusnya kenapa karena yang disebutkan itu hanya syuhada nanti ada ada ayatnya was sahihu lanutai pendapat kang sohe allah di pendapat allahih kangiku tetap ingatasi allah di halah imam tuai pirau imam wajah mahiru ahli sunnati lan no, jumhur ahli sunnah mayoritas ahli sunnah iku anna iku annal hayata saat temene kehidupan kehidupan isu hadak nih gua atau orang meninggal lah ya world risko -arwahi, biru -biru ruh, al surga, wa al lan man jangi biro biro al hayat tertentu mati syahid. tapi pendapat ahli sunnah mayoritas ulama mengatakan bahwa itu bukan keistimewaan yang dimiliki oleh orang mati syahid saja tapi juga dimiliki oleh yang lain kama dallat qoyala nutuhna

Yadun ka ngono sapa don annahu ing temene syahid annahu ing temene syahid iku yamutu mati sapa syahid karena orang menyangka orang itu kalau sudah mati ya mati apalagi orang mati syahid itu ya sudah mati fa yang mongko wedi atau mundur sapa dzan fa mongko wedi atau mundur sapa dzan anil jihad di saking jihad karena ada ada balasan yang baik-baik akhirnya orang itu lapot terus Perang mati dan seterusnya Yo gak usah perangai maka kemudian dalam rangka menepis itu Allah mengatakan bahwa orang mati syahid itu benar terbunuh tetapi dia sejatinya hidup dan diberi rizki oleh Allah fahbaru habar sinten Allah bidalika kelahan mungkuno mungkuno niki waw hayat 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 rizq arwah al jannah li suhwata'nihu li supaya ilang opal kang nyegah nyekah eng don orang yang menyangka saking maju alal jihad jihad Penjelasan itu disebutkan secara spesifik orang syahid agar orang itu berani untuk maju jihad mati mati syahid. dan Allah ang auladi saking mateni piro-piro anak imlaki krono larat. Sebagaimana Allah melarang kita atau or, semua orang untuk membunuh anaknya karena takut fakir pertanyaannya kalau tidak takut fakir apa boleh membunuh ah, maksudnya kan ini tetap kau lemu mateni yunus lianau kronesa temeni kotul awulat huwala kiuyo itu kenyataan itu faktanya bahwa banyak anak dibunuh karena takut melarat wa ingkana senajan ono opokotluhum mateni awulat Opokot luhum mateni awulat ikulaya juzorawanang opokotel ma demi khasiat imlaki serta ora anane wati melarat. Meskipun enggak wati melarat yo tetap gak oleh mateni. Melarat gak oleh mateni. Latu' dilmayita ojo ngelarani siroalmayita ing mayit liyalayuk dia ka supaya ora ngelarani sopo mayit ka ing siro. Jangan kau menyakiti mayit agar dia tidak menyakiti dirimu. Ra ningali sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wong lanang. Rajulan ing wong lanang Kau ditakak Kang teman-teman senden sapa rajul ala kubrene ngatasi kuburan. Ada orang bersandar di kuburan. Kongko-kongko di dhuwur kuburan. Meskipun niku kuburane wong anu ya wong kafir. Itu loh di Pembulawang itu depannya itu. Wis warung-warung ta ya. E itu loh pembulangan loh Sanggerani loh itu kan ada kuburan itu, laku tahu ya dulu di cak ngopi bareng janjian kono pas katelpon ini direk kuburan ini di kuburan tiba iku warung ngopi ini lungguh aku pasti kuburan orang Kristen itu jadi ya kuburannya itu jadi meja. kurang ajar raraikir eh sis fakola mongko Dawu sinden Nabi lahumaring rojul lah tu diojok ngarani si Rasulullah ibadah kubring wong kangen di kuburan penghuni kuburan jangan enggak usah gitu di penghuni kubur ini di sini kan dijelaskan gak? dak dak kuburan i wong muslim toh wahro jalan ngetok nong <tuhai> ingatis sopat tohawi imam tohawi fi manil athar ing dalam kitab Manil anil athar bin hadis ibni Amrin saking hadis ibn Amr ibn Hazm bilaf di bilaf di rohani Rasulullah keluar Lafar rohani Rasulullah

Ma'an al hayat iku maknane hayat al barzahiya kang bongso barza. Apa maksud kehidupan barza? Oyang bagilan sayuk jawaban nubayna yang, bagi yang jelasno sapa ing sulinasi maring menungso. Makna tilkal hayat ing maknane mangkunung-kunung kehidupan. Wanah saat menih al hayat iku hayatun kehidupan barzahiya kang bongso barza. Wanah saat menih hayat iku laisat ora ono apa hayat iku hayatina kehidupan kita hadi kang ikilah kehidupan dunia. Beliau bale utawi hayat ikut hayat tun kehidupan khas satu kang tertentu lah kang pantes bihun gelawan amwat lah kang pantes bihun gelam amwat yang cocok dengan kondisinya orang yang mati wabil alamilan cocok lawan alam wabil alamilan cocok lawan alam Allah dihome kang utawi amwat ikut fi tetap enggak dalam alam dan menyesuaikan dengan alam yang dihuni oleh mereka, lakin tetapi nih lah buta ora keno ora anu bayi na saking enton jelasakan so pokito anu bayi na saking enton jelasakan so pokito lahum maring maring anas lahum maring anas ait don halimane an nahae eng sa temenee hayat ikulai sat ora ono opo hayat ikuka hayati na koyo kehidupan kita liat na hayatana krono sak temene kehidupan kita iku akol lu luwe karena kehidupan kita di dunia itu lebih sedikit wah korulan lue hina, wah korulan lue hina, sempit, wad afulan lue apes tinimbang kehidupan barza. Val insan umum insan menungso fiha eng dalam hayatina atau adunia hayatudunia ikubayna ibadatin tetap eng dalam antaran ibadah wa adatin lah nadat kita hidup di dunia itu kan antara melakukan adat kebiasaan dan ibadah. adus iso isudati Adat bisa jadi ibadah. Tergantung pada niatnya. Duduk di masjid itu bisa jadi ibadah, bisa jadi adat. Kota atin lantaat, memaksiatin dan maksiat. Wajibatin dan piropiro kewajiban, muhtalifatin kang bedo-bedo. Linafsihi, maring nabu'awai insan, wa ahli lan keluargane insan, wali robbihi lan maring pangerane insan. Wa inda'ulan saatem ni insan tarotan yang dalam siji ya kuyaku sopo insan. Iku tahiran kang suci. Watarotalan yang dalam ambalan kang lio. kuno ono sopo insan. Iku ala dididali kang atasi suali. Emang kuno tahir. Kadang pas suci. Kadang pas junub. Pas ora suci. Kadang pas teko melekat. Kadang pas teko setane. Watarotalan eh, yang dalam ambalan siji. Ya kuno ono sopo insan. Iku film masjid yang masjid. Kadang pas husuk di masjid. Watarotalan

nil khatim fakad yakunu monggo teman-teman ono sapa insan fakad yakunu monggo teman-teman ono iku bainahu tetep ing dalam antaraning insan wa bainal jannati lan ing dalam antaraning surga Opo diraun sak dira wah apik pol kareke wis top mondok top apik top wis lillah wali al insan hubungan Allah minallah nasnya bagus mek karek sak kilan Karek saat diroto Marengono berubah uh, mati, <laughs> itu maksudnya ya. Tadi wes ambek surga wes karek Kenek kudo, di di lalai Marengono, kena gudo di akhir-akhir hayatnya, kemudian set ending, orang happy ending, orang khusdul hitam. Uh, itu maksudnya wakat yakunu nubai wa bainal jenna diro. Suma yang bunuli male opal amru pergoro uto iya pergoro rok san sira ala akibin yang atas itu tungka. Lalu berubah menjadi 180 derajat Yokoyok, Barce Soil. Waalaikumsalam, Barce Soil. Aku anguran ke api-api depan, wapi koyo uno sultsanti santri nesakti merengono yang koliburo san ala kan akibin. Padahal aku kurang sah, serut loh, nang surko ya. Nang kenei kutong nih, Bu. Faya siru mengkodati soba insan. <tosan> <tosan> ahlin nari ikus setengah saking penduduk neroko mobil aksilan kelam sakali eh, kadang ono wong bos mau kongi gak lumrah kurang sakilan neng neroko mereka ngono dilalap berubah di akhir hayatnya kemudian ternyata masuk surga banyak contohnya yang membunuh 100 orang itu ya 100 rek ibu seratus wong orang ramai siji ibu juzone kabair ibu ikus yang disebut Mek Mateni. ini jurung liane <laughs> Iya kan, biasanya lemat ini, ngomong kendelmat ini, opo mana, kira-kira kan kejahatannya sudah luar biasa, tapi begitu dia mau tobat, kemudian meninggal di satu tempat, disitulah kemudian berebut, antara malaikatul rahmah, malaikatul adab, ya, cari malaikatul Adab oh, iki ya jelas paten S. iki jatahku, sehingga malaikat ini malaikat iki ngawurikiwis menuju tobat, tapi turun ngelakoni opo-opo, lembek. Itu kan cuma niatan kosong tuh. Kan belum sempat salat Deni. Kurang sempat moco istighfar, kurang sempat opo kan ya? Kurang sempat tahlilan dan seterusnya. Tapi ya wis api akhirnya diukurlah itu jarak antara tempat dia dari tempat mati menuju tempat kebaikan itu dan dari tempat mati menuju desa yang jelek itu. Ternyata lebih banyak satu kilan ke yang tempat baik akhirnya kemudian menjadi. Ya seperti itulah. Atau begengkek Begeng kek meronong kek ngombe asu, uh, ya. Yeah. terus asu sih di kek ngombe. Marengo noh, surga, surko, ojek pena e ya? Heh semula nenginggu kek rek singa terus kek ngingin dong pentino. Jangan dima begitu loh ya. Enma fil barza ya, ena poning dalam barza. Iku fain, an anapun utawi mayid yang dalam barza, iku fain nomong kosat temenin insan, ya, amal fil filin, amal fil, fil barza, anapun pun insan yang dalam barza, iku fain nomong kosat temenin insan, iku ingkana, Lamun ono sopo insan iku min ahli iman, setengah saking ahli iman, fain nahumong kosat temenin insan, iku kodjawaza, temen-temen wes nglewati sopo insan Kontorotal imtihani, eng jembatan ujian, kalau di barza Anggaru wong kau ahli liman berarti dia sudah melewati jembatan ujian. Alat ilayah butuhkan ora tetap, kang ora tetap indah ing dalam sanding konteroh. So pola ahlu sah jadi angin ahli kebahagiaan kebecan, di mana di jembatan itu tidak bisa selamat kecuali orang-orang yang berbahagia yang beruntung. Sumpahin naunulisa temenin insan ikut kau tingkotong a. Teman-teman pedot anu saking insan opa taklifu taklif dan dia sudah tidak terkena beban syariat wasbahalan menjadi sopan insan ikuruhan ruh musrikotan kang mencorong tohirotan kang suci mufakirotan kang mikir-mikir saya hatan kang nwasiyahah no, itu berwisata berkelana sabahatan kang nwo no, masbahis sabahai kopo ngelangi berenang berenang kemana-mana Jawala dur kang berjelajah. Jawalatan dur kang berjelajah fi samawating dalam keraton langitnya Allah wa keraton buminé Allah subhanahu wa ta'ala. Lahamma ora ana, lahamma orano. susah sedih iku maujud, wala huzna lan orano. susah maujud, wala ba'salan ora bahaya maujud, wala gelisah maujud. Wis happy tok.

kalau dia bukan ahlul iman, favi aksi dalika mengko engdalem soali e mengkuno mengkuno jawaza kantor imtihan Ila akhiri. Maka dia tidak akan tetap di jembatan ujian tadi, rohnya tidak akan musrikoh dan seterusnya. Khasa isul ambiyah ilah akhiri Allah subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.